Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah telah usai melaksanakan mengikuti kegiatan dari rangkaian pendistribusian Al-Quran Mushaf ke daerah Gorontalo, tepatnya di Kecamatan Pinogu ya. Di situ itu ada sekitar 5 masjid dari 5 desa tersebut. Nah, satu masjid itu kita sambangi, kita datangi. Nah, itu pengurusnya ternyata mereka masih banyak membutuhkan mushaf Al-Qur'an. Ternyata kita yang kita distribusikan itu sangat sedikit, masih kurang banyak. Mereka sangat antusias, mereka sangat kepingin mendapatkan Al-Qur'an. Tetapi karena terbatasnya Al-Qur'an yang kita bawa, mereka berebut. Kenapa kita hanya membawa Al-Qur'an sedikit? Karena salah satunya adalah medannya yang cukup ekstrim. Jadi ada lumpur, ada bebatuan, melewati hutan belantara. Dan yang kita tempuh minimal itu kalau kemarin sekitar dari jam 7 sampai sekitar jam 2, kurang lebih 6-7 jam. Oleh karena itu, marilah kita berwakaf di BWA agar mereka punya Al-Quran dan bisa membaca Al-Quran setiap hari, tidak berebut seperti yang sekarang mereka alami. Jadi berwakaflah di BWA. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.